Okey, sebelum kita pasang balik karburetor, kita nak tukar dulu yang apa barang yang kita beli tu. Jadi kita buka lah. Dia tak perlu buka semua pun. Kan? Kita cuma buka slide ni. Okey. Slide je lagi, bahagian slide lah. Yang bawah ni bahagian bawah lah. So, kita buka yang bawah ni dulu. Biar dia nak turun minyak, biar dia turun. Ni, sangkut sini. Okey, bismillah. Okey. Okey. Dah. Okey, kita buka mangkuk. Okey. So, macam mana nak tukar menatang tu? Tukar minyak tu eh. Okey, macam ni. Lepas tu kita ambil pelayar sebabkan kita tak ada sepanah yang kecil untuk buka main jet ni, jadi kita ada pelayar je. Tepit dan pusing. Dia benda ni dia ikat slow je, dia tak ikat pakai kaki, jadi senang lah kita nak buka. Kalau biasa kita nak buka tak boleh, rasa ketat macam ikat pakai kaki tu, maksudnya lengan foreman tu tak banyak sikit, mesti macam kaki jugalah saiz dia. So, lepas tu untuk tiup ni, kita just ketuk je. Ketuk je dan dia keluar. Inilah dia. Inilah dia yang buat punca ni. Geram kita tengok benda ni. Tak apa, sabar, kita sabar. Okay. Kita buka yang baru punya. Kita compare tengok apa yang beza. Dia kedap betul lah. Macam cikedis pula dia buat . Habis dia kedap cukup-cukup. Habis dia gam dalam sekali. Jangan pakai akal. Ni minjet berapa ni? Kita tengok. Minjet 100. Eloklah, kita pun memang tak ada minjet 100. Jadi adalah simpanan kita minjet 100. Mungkin RZ punya standard 100 kot. Kot lah, saya pun tak tahu. Kita main petik-petik je. Ya, jangan cuba-cuba nak salahkan saya. Cakap, oi pandai-pandai ke apa. Jangan, nanti kita lawan balik. Okey. Ini tiup dia. So, boleh nampak kat sini. Buatan dia jauh beza. Ni yang datang dengan carburetor, ini yang original. Taklah original sangat pun. Tapi memang beza, tengok lubang tengah, lubang jarum dia pun beza. Yang ini dengan yang ni. Jauhnya beza. Yang ni kemah lagi. Yang ni tak senonoh. Yang bawah ni sama je lah. Sebab ni tempat nak masuk main jet. Okay. Yang ini ada nombor. Dia acah-acah original. Yang ni tak ada nombor. Tapi yang pastinya buatan yang ni lagi tak senonoh daripada yang ni. Okay, so kita cuba pakai yang baru ni . Kita cuba pakai yang baru. Sekejap. Okay, ni carburetor. So, cara nak masukkan dia.
ni yang ada apa longkang ni, itu kita nampak kat dalam lubang tu. Kita nampak kat sini dia ada satu pin. Apa ni? Ah ni. Ah so longkang ni kena duduk kat situ. So cara masuk dia macam itulah. So cuba masukkan dulu. Mana ni? Oh, dia lawan eh. Tengok sama panjang tak? Sama. Sama panjang, jangan lawan. Ya Allah, boleh masuk pula ni. Okey, dah masuk. Okey, dah masuk. So kita adjust dia punya ni je. Adjust dia punya slot tu. Ha. Adjust dia punya slot sampai ngam, baru kita tolak dia masuk habis. Ha, tu dia dah masuk kat slot dia. Ha, kat sini dia dah duduk elok dah. Nanti kita ikat main jet, ha, dia kuat lah. Okey. Sekejap. Saya masukkan main jet balik. Main jet berapa kita pakai? Main jet 80. Dia tak masuk habis lagi. Macam mana kita nak ketuk dia? Ha. Boleh ke tu? Boleh lah kot. Oh, dia tak masuk habis eh. Okay, sebab dia senyap kot. Okay, saya betulkan dulu. Okay. Pun tak duduk elok lagi tu. Okay. Dia dah masuk walaupun tak cukup dalam, tapi dia dah masuk. Jadi masuk minjet, kita ikat. Bila kita ikat, dia tertariklah pada kedudukan yang sebetulnya. Memang tu cara dia lah. Okay. Okey, dia sampai dah tak boleh ikat tu. Dah betul lah tu. Lepas tu kita longgarkan balik minyak. Allah. Ketaknya. Okey. Longgarkan balik minyak ni. Tu kita ketatkan sikit je. Hup. Dah. Ketak dah tu. Okey. Okey, jika sudah kita masukkan balik mangkuk. Dan kita teruskan perjalanan proses pemasangan kita. Okey, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Okey, so ikat balik karburator. Okey, ikat kemas-kemas. Supaya dia tak bocor. Lepas tu bawah ni taruh gam. Ni gam gasket ni. Taruh lah. Kok-kok lah kalau dia bocor kat situ kan masalah. Jadi kita taruh. Kita taruh lapisan bahagian luar pun cukup lah. Dalam ada o-ring kan. Okay.
Taruh kat luar. Sapu-sapu sikit. Okay, ngam. Dah letak, kita biar dulu. Biar kering sikit dulu. Baru kita pasang. Okay, sementara tu kita tukar jarum. So saya akan tunjukkan. Ni jarum dia. Tengok jarum dia, jarum standard dia. Color chrome atau besar macam jari kelingking, memang tak jadi apa. Tapi sebab tak ada option, kita tak banyak cerita pun. Masa saya buka semua. Tak payah buka semua pun. Tak payah sampai buka semua. Keluarkan jarum sahaja. So, keluarkan jarum. Lepas tu, ini kita sangkut balik kat dalam. Dah biarkan dia. Yang mana berselera. Okay, ni jarum yang datang dengan carburetor tu. Ni jarum original. Oh, okey. Masuk untuk ambil anak dah sampai. Sebentar, sebentar. Sabar, jangan jerit. Okey. Okey. So, ni dia punya clip. So, kita ukur jarum sama panjang. Jarum sama panjang. Mencung pun lebih kurang. Yang membezakan dia, body dia. Yang ini ujung dia tirus sikit. Yang ini tebal. Yang ini body dia gemuk sikit. Yang ini dia gemuk sampai ke bawah. Tak jadi apa. So, dia punya plastik ni kita ambil. Lepas tu, kita pasang klip jarum ni kat tengah-tengah. Jangan pasang atas ke bawah ke, sebab kita setting standard dulu. Tak ngam baru adjust. So, tolak dia masuk. Okay, klip dah masuk. Lepas tu, ni yang apa, plastik washer, Teflon washer tu. Okay, dah masuk. Okay, kita pakai jarum baru eh. Kita try jarum baru, tengok macam mana. Okay, tak okay. Fusion tube baru, jarum baru. Tengok, mana tahu ada hasil. Mana tahu senonoh sikit. Kan? Okay, dah masuk dah jarum. Kita masukkan dia punya washer. Tu. Okay, dah siap dah. Ini dah siap. Ni kita masukkan dalam-dalam sikit dia punya ni. Ketah dia. Okay, ni kita biarkan dia tergantung. Sekarang ni masih melekit lagi. Masih melekit lagi. Kita biar dia kejap. Okay, ni simpan ni. Rugi tak simpan ni. Boleh pakai lagi nanti. Mana dah tahu nak pakai lagi, boleh pakai lagi. Okay. Lalu nanti kita sambung pasang carburetor. Tunggu gam kering kejap. Gam belum kering lagi kat sini.